sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Netajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan sebelum saya mula dengan bab hari ini, bab ke-160, lesson 160. Saya ingin memberitahu kalian WhatsApp saya 019-7878-299. Sila WhatsApp kepada saya sekarang jikalau kamu ingin membeli buku saya. Buku ini berfokus kepada grammar sahaja. Ia lengkap dengan penerangan, contoh dan latihan sahaja. Dan kamu boleh lihat jawapan di belakang, boleh merujuk kepada jawapan di belakang. Jadi, jikalau kamu ingin membeli buku ini, masih sempat lagi. Sebab buku di kilang sekarang. Saya sedang tunggu buku di proses dan sudah siap hantar ke tempat saya dan saya akan mengedarkan kepada semua orang yang telah menempa buku itu ini. Buku ini ada lebih. Saya menempa lebih daripada yang diperlukan, yang ditempa. Jadi masih ada buku dan masih sempat jikalau kamu ingin membeli. Jadi apabila buku sudah diedarkan, saya akan upload video mengikut buku saya, setiap bab di buku saya, supaya saya boleh pastikan semua orang habis membuat latihan dalam buku saya. Dari bab yang pertama hingga ke terakhir. Jadi saya pun rasa gembira sebab pelajar habis. Saya tidak berharap pembeli separuh jalan lepaskan kerana tidak bermotivasi atau kerana berasa susah dan tidak dapat meneruskan lagi. Saya tidak inginkan perkara itu berlaku. Sebab itu saya akan mengajar dalam video saya. Jadi kamu boleh duduk di depan dan sama-sama belajar, mengulang kaji dengan saya. Maka kamu akan pandai juga. Alright. Lesson 160. Sebelum ini saya mengajar E dan N. Ini atas permintaan banyak subscriber. Saya rasa bab ini mungkin susah untuk ramai orang. Jadi saya pun berasa okey juga. Atas permintaan saya ajarlah, tidak apa. Baik, articles saya sudah ajar E dan N. E maksudnya satu, N maksudnya satu. Tetapi kita tidak cakap one book, I have one book. Kita cakap I have a book. Saya tidak cakap I have one orange, tapi saya cakap I have an orange. Dari segi bahasa, kita gunakan E dan N. Dan dalam grammar, kita panggilnya articles. Okay? One book, one pen itu digunakan untuk matematik, untuk sains. Okay? Tapi untuk bahasa, kita kekalkan E ataupun N. N maksudnya satu. Digunakan dengan perkataan-perkataan yang bunyinya, huruf pertama bunyinya A, E, I, O, U. Jadi jikalau dia bukan A, E, I, O, U, kita gunakan E kalau maksud kita satu. Jadi A, E, I, O, U dipanggil vowels. Atau bahasa Melayu kita panggil vokal. Kalau bukan A, E, I, O, U, kita panggil consonants. Dalam bahasa Melayu konsonan sama juga. Baik. Kita gunakan the. Bila kita gunakan the, saya beri tiga. Saya beri tiga situasi di mana kita gunakan the. Situasi yang pertama, apabila hanya satu jenis di dunia ini, one of a kind. Contoh, the sun, matahari hanya satu. The sky, hanya satu langit. The sea, ada banyak laut. Tetapi dia satu jenis sahaja, jadi the sea. The earth atau the earth, bumi hanya satu. The moon, bulan hanya satu. Untuk lautan, ocean, walaupun huruf besar, kita gunakan the.
the Pacific Ocean, the Indian Ocean, ada the, gunakan the Himalayas, Banjaran Himalaya, gunakan the. Atau kita sebut the National Museum, asal national, gunakan the. Sama ada museum kah, zoo kah, perpustakaan kah, the national. Oke, okay, tidak kisah dia Jakarta atau Malaysia, sama juga asal kita gunakan national tambah the di depan. Oke? Okay? Atau guru besar, sekolah rendah, headmaster, headmistress, sekolah menengah, principal, gunakan the di depan. Mengapa? Satu jawatan sahaja. Atau syarikat, manager, the manager, hanya satu sahaja jawatan ini. Ataupun kalau syarikat itu besar, mungkin dia ada general manager, pengurus besar, sama juga the general manager. Alright, jadi biar saya baca untuk kita. The sun shines in the sky. The sun, the sky. The sea is blue, the sea. The earth is round, the earth, hanya satu. The moon comes out at night, bulan hanya satu. Ocean tambah the di depan, the Pacific Ocean, the Indian Ocean is very big. They climb the Himalayas, Banjaran Himalaya, gunakan the di depan. We visited the National Museum of Jakarta. Seperti saya sebut tadi, kita tidak kisah Jakarta kah, mana-mana di Malaysia pun boleh juga, asal national, the. Hanya satu perpustakaan negara, satu sahaja, the National Library, the National Zoo. Zoo bukan Zoo Melaka, tetapi zoo di yang paling besar, zoo negara, the national. The headmaster of this school is Mr. Lee. Hanya satu guru besar, the. Kalau guru besar perempuan, wanita, the headmistress of this school. Sekolah menengah, the principal of this school. The manager of that company is Mr. David, or the general manager of that company is Mr. David, is also betul. Situasi yang kedua kita gunakan the ialah apabila kita gunakan superlative degree. Apa itu superlative degree? Superlative degree maksudnya tahap yang paling tinggi. Contoh, paling besar, rumah yang paling besar, atau so the biggest, mesti ada the di depan. Sebab itu dalam nahu, dalam tata bahasa, kalau kamu tulis atau gunakan est, depan kamu mesti ada the. Kalau kamu tidak tulis the, maka saya cakap salah. Oke? Okay? Atau paling panjang, the longest. Paling pendek, the shortest. Paling kurus, the thinnest. Paling bijak, the cleverest. Hilmi is the tallest boy in my school. Kalau ada EST di belakang, hadapan mesti ada the. Tetapi ada setengah-setengah perkataan yang tidak boleh tambah EST. Contoh beautiful. Kita tidak cakap beautifuler, beautifulest. Biasanya ikut suku kata, beautiful. Asal tiga suku kata, atau dua suku kata kadang-kadang, atau empat suku kata, comfortable, selesa. Convenient. Ini semua lebih daripada tiga suku kata. Biasanya kita gunakan more untuk bandingan antara dua. Kalau tahap yang paling tinggi, the most. Jadi kalau ada most, ingat tulis the di hadapan. Sebab itu kamu salah. Kamu tulis rencana kah, surat kah, email kah, kamu tulis sekarang kah, mengapa salah? Sebab kamu sebut tahap paling tinggi tanpa menulis the di depan. Okay? The most beautiful girl in her class. When we mention something for the second, third, fourth, fifth, sixth, or seventh time. Ini situasi ketiga. Ini tahap yang paling tinggi. Sekarang situasi yang paling, yang lain, yang ketiga ialah apa? Apabila kita sebut sesuatu, sesuatu benda, orang, tempat, atau binatang, kita sebut kali yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke seratus pun, gunakan the.
Kita hanya sebut e untuk kali pertama sahaja. Contoh, Mr. Tom has a car, kali pertama sahaja. Selepas itu, kita sebut kereta yang sama, semua menjadi the. Kali kedua saya sebut kereta ini, the car is blue in color. Kali ketiga, he bought the car last year. Kali keempat, the car still looks new. Kali kelima, keenam, ketujuh pun serentak gunakan the, pasti betul. Okay, atau my brother is an engineer, jurutera, AEIOUM. Or itu bukan contoh yang baik. He is an engineer, lebih baik. Ya? He is an engineer. Ya, dia ialah seorang jurutera. Saya sudah bagi tahu pekerjaan mesti gunakan a atau an. And then the engineer is a very clever man. The engineer works in this company. The. Hanya kali pertama a ataupun n. Okay, so inilah tiga situasi di mana kita gunakan the dengan tepat. Okay, saya harap kamu faham dan suka akan video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Selamat tinggal.